Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menggunakan atau memanfaatkan layanan Google Find My Device untuk menemukan perangkat handphone kita yang hilang. Jika suatu saat hilang, maka kita bisa mencarinya, melacaknya melalui layanan ini. Dengan syarat handphone kita yang hilang tersebut aktif internetnya dan memiliki akun Google. Baik, langsung saja caranya. Sebelum saya praktekkan caranya, dengan layanan ini kita bisa mengunci perangkat handphone kita dari jarak jauh, bisa memberikan password, bisa menghapus semua data-data handphone kita. Data berisi file penting seperti foto, gambar, file, dan lain sebagainya, sehingga bisa aman diakses oleh yang menemukan handphone tersebut. Baik, langsung saja. Di sini saya mempraktekkan menggunakan laptop. Kalau di handphone, sama saja caranya, tidak jauh seperti ini. Kita ketikkan di pencarian Google, Find My Device. Enter, terus kita klik Find My Device, temukan perangkat saya. Artinya, nah, kita login menggunakan alamat email Google kita, ya. Kita masukkan passwordnya. Ini untuk jaga-jaga antisipasi jika suatu saat misalnya perangkat kita hilang. Nah, di sini muncul ya tampilannya seperti ini. Ini ada dua perangkat. Nah, kita cari perangkat saya. Nah, ini HP saya yang aktif, Galaxy Z3 Pro. Nah, bunyi HP saya terdeteksi mencari lokasi ya perangkat. Nah, di sini bisa kita ketahui berapa persen baterainya ya. Ini 66%, terus keterangannya, alatnya, perangkatnya, ini kodenya ya. Nah, terus kita langsung klik ke sini ya. Kita klik, kita besar. Dari sini bisa kita tahu ya alamatnya. Nah, ini sekitaran sini, ini hanya perkiraan saja ya. Terus kita bisa menambahkan satelit ya, kita perkecil lagi. Nah, di sini bisa kita klik HP kita ya. Ini masuk ke Google Map. Nah, kita tahu koordinatnya di sini ya. Nama alamatnya. Bisa kita gunakan rute GPS ya. Bisa kita gunakan. Misalnya dari sini lokasinya. Cari ya. Ini rute-rutenya. Bisa kita lihat. Nah, ini rutenya bisa kita temukan ya. Sekitaran daerah sini. Keakuratannya ya tergantung Google-nya ini ya. Nah, kita bisa juga langsung ke satelitnya ya. Kita gunakan satelit. Kalau ini menggunakan GPS ya. Kita ke satelit. Disinilah kita bisa lihat posisinya ya.
di sekitaran sini ya posisinya. Bisa kita perbesar. Jadi kita bisa melihat lewat satelit, lewat GPS ya, bisa mencarinya. Dan di sini rumah saya ya. Nah itu ya untuk mencarinya. Nah, di sini bisa kita bunyikan alarm. Perangkat akan berbunyi 5 menit ya. Bahkan jika kita hentikan untuk menghapus perangkat, erase device ya. Untuk mengamalkan perangkat, mengunci perangkat gunakan secure device. Tinggal kita klik saja di sini, nanti kita meminta pesan ya, nomor telepon, amankan perangkat. Ya, untuk menghapus data ya, ini sama saja sebenarnya. Baik, ini adalah tutorial singkat, hanya memberikan gambaran saja. Untuk detailnya dipraktekkan sendiri ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.